Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya guys? Jumpa lagi di channel The Lisik Update. Bagi kalian semua yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk kalian semua menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi agar kalian semua tidak ketinggalan berita terbaru seputaran artis beken Indonesia. Oke guys, tak perlu banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke berita hari ini. Para penggemar sinetron Ikatan Cinta bakal kehilangan sosok Aldebaran. Akan tetapi Aldebaran di sinetron tersebut diceritakan pergi ke Amerika untuk menjalani bisnis guys. Namun ternyata dikabarkan kalau Arya Saloka memiliki proyek barunya di film layar lebar guys. Rupanya Aldebaran sudah tanda tangan kontrak untuk filmnya di layar lebar bersama Della Dartian guys, dan akan pergi meninggalkan sinetron Ikatan Cinta. Dikarena itulah Arya Saloka pergi meninggalkan sinetron Ikatan Cinta dan memilih proyek barunya di film layar lebar bersama Della Dartian guys. Kabar tersebut pun diketahui lewat unggahan akun Instagram pribadi Arya Saloka guys. Karena itulah Arya Saloka meninggalkan sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka bakalan pergi dari sinetron tersebut dikarenakan tengah mempersiapkan proyek terbarunya di film layar lebar bersama Della Dartian guys. Itulah alasan Aldebaran kenapa keluar dari Ikatan Cinta. Dikabarkan Aldebaran rela meninggalkan Amanda Manopo lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta dan memilih bermain sinetron bersama Della Dartian di film layar lebar guys. Akan tetapi apakah Aldebaran hanya sementara atau selamanya keluar dari sinetron Ikatan Cinta? Apakah hanya untuk menyelesaikan proyek barunya di film layar lebar guys? Kita tunggu saja berita selanjutnya. Oke guys, hanya berita itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Terus ikuti channel ini agar kalian semua tidak ketinggalan berita terbaru seputaran artis beken Indonesia. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.